Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam slot anda soal kaunselor jawab. Hari ini saya nak jawab satu soalan yang diajukan. Okay, dia kenalkan diri dia sebagai Lana. Lana tanya macam mana nak mengurangkan social anxiety yang dia hadapi sekarang lah. Lana bagi tahu dia kerap berfikir tentang tanggapan orang lain kepada diri dia. Apabila dia berada dalam satu kumpulan perbincangan, keadaan tu mewujudkan perasaan yang cemas kepada diri Lana. Akhir sekali, disebabkan rasa cemas tersebut membuatkan Lana cuba mengelak dan mengambil keputusan untuk buat aktiviti secara sendiri. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya kongsikan sedikit apa maksud social anxiety ini. Social anxiety juga dikenali sebagai social phobia, yang mana satu keadaan wujudnya perasaan bimbang dan takut yang sangat tinggi. Wujud juga satu perasaan rasa seperti orang sekeliling sedang menghakimi kita dengan perkara-perkara yang negatif. Hari ini, saya cuba kongsikan 3 cara untuk mengurangkan social phobia ni. Yang pertama, kita perlu sedar kebimbangan adalah proses yang semula jadi. Kebiasaan kita selalu menghadapi social anxiety ini dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya, apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang baru, masuk asrama, berjumpa housemate yang baru dan sebagainya, maka wujudlah satu pemikiran yang negatif. Tapi kita perlu sedar kebimbangan yang berlaku ni adalah normal. Ia sebagai isyarat untuk kita supaya lebih berhati-hati dengan keadaan sekeliling yang baru. Namun, jika pemikiran tersebut berlaku secara berlebihan yang cenderung ke arah lebih negatif, kita perlu tangani dengan segera. Yang kedua, fikirkan bahawa kebimbangan bukanlah realiti. Alamak, macam mana ni? Tadi cakap anxiety ni semula jadi. Sekarang ni, anxiety ni pula bukan realiti. Dia macam ni, macam kes Lana ni, dia bagi tahu dia sering bermonolog dengan diri sendiri. Dia risau tanggapan orang lain terhadap diri dia. Sedangkan perkara-perkara tu tak wujud pun. Semuanya hanyalah bermain dalam minda Lana sendiri. Jadi, dengan memikirkan perkara-perkara tak wujud sekalipun adalah lebih baik untuk kita tukar kepada pemikiran yang lebih positif dan rasional. Contohnya, daripada kita kerap memikirkan apa yang orang fikir pasal diri kita, lebih baik kita fokuskan berkenaan dengan apa yang dibincangkan dalam kumpulan kecil tersebut. Secara tak langsung, kita tak fikir dah berkenaan dengan apa yang orang fikir pasal diri kita. Cara yang ketiga, alihkan fokus kita. Kerisauan yang wujud ni membuatkan kita fokus kepada perkara yang kita risau tu saja. Sandia, kerisauan kita makin meningkat dan meningkat. Contohnya, kalau kita dalam group discussion, kita sering duk fikir apa yang orang fikir pasal diri kita, pakaian kita, rambut kita, bulu hidung kita. What? Apa kata kita cuba alihkan perkara-perkara ataupun pemikiran-pemikiran tersebut kepada perkara-perkara yang lain. Contohnya, kita fokuskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dalam group discussion kita. Secara tak langsung, kita dapat kurangkan apa yang orang fikir pasal diri kita tadi. Sedikit sebanyak, membantu kita untuk mengurangkan fobia sosial tersebut. Kesimpulannya, perasan tak wujudnya social anxiety ini dan cara untuk counter adalah semua melalui pemikiran kita. Minda kita ni sangat powerful. Oh my god! Wow! Membentuk kita untuk memikirkan perkara positif maupun negatif. Andai kata Lana masih struggle untuk cuba cara yang saya kongsikan ni, saya cadangkan Lana untuk berjumpa dengan terapis. Sebab apa? Kalau social phobia ni tak dapat dikawal, sedikit sebanyak akan bagi kesan kepada Lana dalam jangka masa yang panjang, terutama kehidupan
sehari-hari. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada bukan setakat anda sahaja, mungkin kepada rakan-rakan kita yang lain juga. Sekian sahaja dulu. Kita jumpa di next video. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.